Forza Milan. Welcome to back channel Milan Ada Di Hati. Hari ini tanggal 30 Oktober 2021, Milan Ada Di Hati akan memberikan info tentang skuad Roma versus Milan yang akan dimainkan di Stadio Olimpico Roma. Untuk starting eleven yang akan diturunkan Milan pada saat ke kandang Roma, yaitu tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1 yang dimana menjaga gawang tetap Tata Rusanu. Di depan Tata Rusanu adalah Kejar dan Tomori. Di sebelah kiri adalah Theo Hernandez dan sebelah kanan adalah Calabria. Untuk di depan Benacer dengan Tonali duet. Dan untuk di depan adalah kembalinya Brahim Diaz pasca negatif COVID-19. Jadi Trequer Trista. Dan di depan Brahim Diaz, di sebelah kiri ada Liao dan Salemakers di sebelah kanan. Dan di ujung tampak tersedia adalah Ibrahimovic atau Giroud yang akan saling bergantian bermain. Untuk wasit pemimpin Roma versus Milan yakni adalah Fabio Maresca, yang dimana Fabio Maresca sangat dirugikan dan menguntungkan bagi tim lawan. Untuk AC Milan saja ada 4 catatan yang dimiliki oleh Milan Ada Di Hati. Kepemimpinan Fabio Maresca ini patut dipertanyakan. Pada tahun 2021 saja Ibrahimovic diusir keluar lapangan karena kata-katanya, tetapi gambar-gambar yang ditampilkan di televisi yang menyiarkan pertandingan tersebut tidak mengatakan apapun yang pantas dan mendapat kartu merah. Yang kedua adalah tahun 2021 juga tim tandang diberi Milan versus Torino, tim tandang diberi penalti yang salah yang untungnya dibatalkan oleh VAR yang dipimpin oleh Fabio Maresca ini. Kemudian Leo diperingatkan untuk simulasi yang tidak ada tetapi hanya diberi peringatan. Yang ketiga adalah Roma versus Milan di tahun 2019 yang berakhir seri 1-1, di mana penalti yang diberikan jelas karena susu itu dilanggar oleh Kolarov tidak diberikan kepada Milan tetapi dibiarkan menjadi false biasa. Yang keempat adalah tahun 2018 antara Bologna versus Milan yang dimana Bakayoko diusir dari lapangan karena 2 kartu kuning, tetapi untuk yang menerima kartu kuning pertama tidak bisa diberikan karena tidak melanggar apapun. Yang kelima adalah Milan versus Crotone tahun 2018 di mana Maresca memutuskan untuk membatalkan 2 gol untuk Milan dan itu keputusan yang tidak dapat diterima oleh pihak Milan. Yang terakhir adalah tahun 2017 di mana Milan menang atas Chievo 3-1, tim tamu diberi penalti yang tidak seharusnya diberikan. Perlu tahu Fabio Maresca adalah saudara ex pemain dari Juventus yaitu Enzo Maresca. Dan pertandingan ini pun sebagai uji coba untuk Milan menghadapi Porto di Liga Champions Matchday ke-4. Dan untuk pembaruan gaji oleh Kejar, bahwa Kejar resmi memperpanjang masa baktinya sampai 2024 dan menerima gaji per tahunnya adalah 1,5 juta euro per tahun plus bonus. Demikian info dari skuad Roma versus Milan. See you for next video. Forza Milan.